Assalamualaikum, Bunda. Kita spill-spill lagi ya, Beb. Barangnya ya, sayangnya. Aku di sini jelaskan dulu ya, Bun. Di sini aku jelaskan kondisi barang beserta harga ya, Beb ya. Tuh ya. Disimak baik-baik ya, Bun, ya. Terus kita pengiriman dari Kota Palembang ya, sayang. Ya, di sini aku bukan buka bal, sayang ya. Aku ambil sisa-sisa bal sama PL-PL pribadi ya. Jadi kondisi barang itu bisa berbagai macam ya, Bunda ya. Terus barangnya itu juga bisa berbagai macam tipenya ya, Pep ya. Ya, ini PL impor murce, sayang. Kita pengiriman dari Kota Palembang cuma bisa via JNT untuk yang per kilo. Kecuali kargo ya, Bun, ya, yang untuk yang baru bergabung ya, Bunda, ya. Harap disimak ya, Bun, penjelasannya terlebih dahulu ya, karena di awal video aku selalu jelaskan ya, Beb. Aku cuma ada rekening BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Ya, Bank Syariah Indonesia, nggak ada yang lain ya, Bunda ya. Tuh, jadi yang udah paham, udah mengerti ya. Cuma satu itu aja rekening aku, Bunda. Jadi aku nggak ada yang lain nomor rekeningnya. Terus apalagi ya, Beb? Nanti sebentar aku ada yang lupa. Di sini yang mau order ya, Bunda, langsung masuk link deskripsi ya, yang ada di deskripsi aku sematkan linknya sama nomor WA ya. Jadi yang nggak bisa masuk link, langsung lanjut via chat WA biasa aja ya, Bun ya. Sudah aku taruh nomor WA-nya di deskripsi ya, di kolom deskripsi ya, dibuka aja Bunda ya kolom deskripsinya ya, karena masih banyak yang selalu tanya, Bunda, mana nomor WA-nya ya. Ya, di awal live ini, di awal postingan ini, Bunda, di awal video aku selalu jelaskan nomor WA ada di kolom deskripsi ya, Bunda ya, karena buat judul postingan itu nggak ada batas kata-katanya, Bunda ya. Tuh, jadi nggak bisa panjang-panjang ya. Terus apalagi ya, Beb? Nanti setelah ini aku ada video lanjutan sesi murce ya. Aku spill kondisi barang yang baru masuk dulu ya, Beb ya. Nanti setelahnya kalau sempat aku langsung lanjut sesi murcenya ya, Beb. Kalau nggak sempat ya besok ya. Tuh ya. Oke, Bunda, aku langsung mulai ya, Beb. Aku langsung mulai dari yang terdekat ya, dari yang terdekat ya, Beb. Tuh, dari yang terdekat aku punya tote hitam ya. Tote hitam ini dia lengkap talpan nih, sayang ya. Tuh ya, tuh ya. Dia ada apa? Manik-manik kayak gini ya. Ini batu manik ya, tuh. Ya, ini brandnya dari HR gini ya, Bud. Tuh. Ya, ini kulitnya cakep, size-nya besar. Ya, size-nya besar, dia warnanya hitam ya, Beb. Di sini hanya variasi aja, Bunda. Di sini hanya variasi aja, sayang ya. Ini di bagian samping ya, tuh. Ini di bagian belakang ini zipernya rusak ya, Beb. Tuh, jadi anggap minus aja, Bunda ya. Nanti aku apa? Nanti aku apa? Nih ya, dia nggak ada kepala zipernya ya. Tuh ya, zipernya ini rusak di bagian belakang ya. Jadi nggak bisa dipakai di bagian belakang ya. Itu aja minusnya, Bun. Ya, tuh. Karena di bagian belakang juga jarang dipakai kan, Bunda ya. Tuh. Ya, ini di bagian samping lagi. Ini di bagian bawah ya. Tuh, size-nya besar, Bunda ya. Satu ruang berzipper di sini ya, Beb. Ya, ini lengkap talpan. Talpannya kayaknya bawaan, Bunda. Ya, ya, talpannya bawaannya sama kulitnya, Bunda, bisa di-adjust. Ya, talpan bawaan. Ya. Di sini dia sudah ada apa? Tag putihnya ya, Beb ya. Tuh. Importador ya. Origin Cina ya, Bun. Tuh, ya, made in Cina ya, Beb. Tuh ya. Aduh. Ya, tuh ya. Ini di bagian dalam ya, sayang ya. Tuh. Di bagian dalam. Ya, lengkap talpan nih, sayang ya. Tuh, lengkap talpan, Bunda, talpannya bawaan ya, sama kulitnya sama. Size-nya ini besar, Bunda, ya. Yang mau ini ya. Ini yang mau ya, Beb, tuh ya. Jadi pemakaiannya di sini aja, Bunda ya. Tuh, di kantong belakang, zipper belakang nggak bisa dipakai, itu aja ya, Beb ya. Tuh. Ya. Yang mau ya HR ya. Tuh, HR ya, Beb. Ini aku kasih di 70 aja. HR-nya 70 ya. Tuh ya. Zipper belakang itu nggak terlalu dipakai juga ya, sayang ya. Tuh. HR hitam ya, HR hitam. HR hitam 70. Lengkap talpan. Lanjut ya, lanjut aku ke sini. Ini aku ada MGL ya, tuh ya. Dia brandnya dari MGL.
Dianya bunda, ada satu aja nih yang diamondnya yang lepas ya, diamond kecil-kecil gini ada satu kayaknya yang lepas bunda ya. Penglihatan aku nih cuman satu ini. Ya ini pocket depan bisa dipakai bunda ya, zipernya bisa dibuka ya, bisa taruh uang receh ya beb. Tuh ya zipernya aman. Ini cakep ya, ini dapat dua tali, bisa dihobo bisa diselempang ya, dapat dua tali bunda ya. Tuh ya bisa dipakai pocket di depan. Di sini dia punya dua ruang, dua zipper ya. Ini di bagian samping ya. Ini besinya sudah MGL semua ya beb, sudah brandnya semua ya. Ini di bagian belakang ada satu ruang berzipper, bagian samping, di bagian bawah ya. Tuh sudut-sudut aman ya. Pemakaian wajar aja sih bunda ya. Tuh warna masih cantik ya beb. Tuh HW-HW masih cantik. Ya ini MGL semua bunda tuh. MGL, MGL semua ya beb. Tuh zipper pun masih MGL sayang ya. Tuh ini ada dua ruang ya. Nih ya, ini tali pendek ya untuk hobo atau solder ya. Ini tali panjangnya ya. Tuh talinya cuma bawaan semua ya beb. Talinya bawaan semua ya. Tuh yang panjang juga bawaan ya. Ya. Tuh, ini di bagian dalam ya. Ini di bagian belakangnya beb ya. Tuh, ada satu ruang berzipper nih di bagian depan. Ya beb. Tuh. Ya, ini cakep bunda. Yang mau MGL ya. Yang mau MGL ya, Bun. Yang mau MGL. Tuh. Yang mau MGL aku kasih di 80 ya. MGL 80. Ini cakep bunda. MGL 80. 80 ya, beb. Tuh, cakep ya, dapat 2 tali. Ini aku ada Bonia. Tuh ya. Ya, tabung ya, Speedy ya, beb. Tuh ya. Dia ada dompet, ada anaknya, beb ya, di dalam ya. Nanti aku jelaskan. Aku perlihatkan dulu bagian luar ya, Bun. Tuh. Ya, di sini dia sudah kelupasan rata ya, beb, di warna ininya ya, sama handle-nya ya. Tapi dia cantik, sudah bersih ya, beb. Sudah bersih ya. Ini sudah emboss boninya semua, ya. Ini di bagian samping ada pocket, ya. Bagian belakang, di bagian samping. Ini di bagian bawah lengkap kaki, ya. Terus, sebentar ya, Bun. Minus pemakaian wajar ya, Bunda. Pemakaian wajar aja, ya. Ini bagian dalam, ya. Ini di bagian dalamnya. Tuh, ya. Ini talpannya bunda ya, dapet talpan ya, tuh talpannya ya, talpan ini bawaan ya. Ini ada dompet lagi ya, tuh dompet ini anaknya ya bun, tuh ya anaknya juga besar bisa dipakai ya bun. Ini ada cantolan untuk selempangnya, kalau bunda mau pakai yang agak kecilnya ya, ini dipakai yang ini aja ya. Sudah emboss boninya semua ya, tuh bagian dalam ya, hanya ada jejak pemakaian aja, ada tinta-tinta pena ya bun. Ya, ini di bagian dalamnya, ya, sudah emboss semua. Di sini sudah boninya ya, tuh. Ya, tapi agak kabur, ya. Bentar. Ya, ada tinta-tinta juga, Bunda, ada jejak-jejak pemakaian juga sedikit ya, tinta-tinta ya, beb, tuh. Sama di sini puringnya ya, beb, tuh ada pemakaian puringnya sini ya, sedikit ya bagian dalam puring ya. Enggak terlalu nampak ya, beb. Ya. Ya. Ini kalau mau nih apa ya? Ini clue-nya beb. Ini karena ada boninya juga bun, satu lagi. Oh, ini aja ini tabung ya. Tuh. Ini ada lengkap ininya beb. Ya, ini hand, talinya juga sudah kelupasan rata, Bunda. Ya. Yang mau tabung Bonia ya beb, clue-nya tabung Bonia ya beb. Tuh, tuh tabung Bonia aku kasih di ini aja. Di 70.000 aja nih bunda. Tabung Bonia 70.000. Ya. Tabung Bonia 70.000. Lanjut. Ini aku habiskan yang di ruang ini dulu ya, Bun. Tuh. Ini aku ada tote ya bunda ya, ini tote aja kayaknya bun, nggak ada talpan ya, dia minus talpan ya, bisa dijinjing bisa dihobo ya.
Ini di mix dengan motif kulit ular ya, tuh. Ya, Beb, tuh ya. Ini bisa dipakai ruangnya ya, pocket di depan bisa dipakai, ada dua ruang. Tuh ya, bisa dipakai. Bisa dibuka, Bunda. Warnanya warna coklat tuh, coklat-coklat Milo ya, tuh. Cakep, Bunda ya, ini di bagian samping ya. Untuk HW-HW dia aman. Ini bagian belakang ya, bagian samping ya, tuh ini di bagian bawah ya, persudutannya aman ya, hanya kotor-kotor pemakaian sedikit aja Bunda ya. Ini handle-nya aman ya, handle aman ya. Kita buka bagian dalam tuh, ini size-nya ruangnya besar juga ya Bun tuh, tapi dia minus talpan aja Bunda ya tuh. Ya tuh ya, kalau aku jual minus talpan ya, minus talpan ya Bunda, aku nggak bisa kasih ya Beb ya, karena nggak dapat dari sononya Beb ya. Ini yang mau ya, ini yang mau apa ya, ini yang mau kulit ular aja lah Bunda ya, klunya ya kulit ular ya, karena di sini ada motif. Nah tuh ya, cakep banget Bunda ya, tuh HW-HW dia aman ya. Tuh kulit ular ini kulitnya mantul ya Bunda, tuh ya bisa Anda lihat ya Beb, tuh nyol-nyol ya, kulitnya mantul. Kulit ularnya aku kasih di 70 aja ya Bun, tuh minus talpan ya. Kalau ada talpan nih aku jual di 85 Bunda ya, 70 aja kulit ular ya, 70 ya. Itu cakep pakai handle dinding aja Bunda sebenarnya ya. Tuh. Iya Bunda ya, aku jelaskan Bunda ya, kalau yang mau barang, kalau di sesi ini misalnya Bunda cuman naksirnya satu barang aja, yang lainnya nggak dapet ya, itu kalau Bunda mau simpan kan itu harap ditransfer dulu ya Bun ya, karena aku nggak bisa disimpan-simpan aja Bunda ya, karena sudah banyak kejadian kemarin-kemarin disimpankan udah 2-3 hari dia cancel ya, tuh dia nggak transfer ya, jadi aku males Bunda ya, males untuk disimpankan kalau nggak ditransfer ya. Walaupun satu Bunda maunya yang sesi ini cuma dapat satu ya Bunda mau ya, bisa aku simpankan, tapi silakan ditransfer dulu yang ini Bunda ya, walaupun harganya cuma 50.000 ya, itu aja Bunda ya. Karena kalau sesi selanjutnya ini misalnya barangnya masih yang kemarin masih ada ya, boleh sekalian ya Beb nambah ya, boleh ya, kecuali barangnya sudah nggak ada ya, itu Bunda ya. Tuh harap dimaklumi ya Beb, harap dimaklumi aja Bunda ya. Ya ini aku ada tote LV ya, tuh dia ada warna dua ya Beb, tuh ya ini dua sama ya Beb, tuh kebenaran dapat sama ini Bunda, sama motifnya Bunda ya. Tuh ya bentar ya Beb, ini aku jelaskan dulu. Di sini dia aman ya, pemakaian wajar aja, nggak terlalu nampak, masih cantik Bunda. Bagian samping ya dia sudah LV semua ya, ini damier kotak putih tuh ya, ini bagian bawah, ini di bagian ini ya, dia punya kaitan Bunda ya, kait pengaitnya juga sudah LV ya. Tuh ya, ini di bagian dalam ya, cakep Bunda, masih cakep ya, hanya kotor-kotor pemakaian aja, perlu dicuci aja ya, ini mesti aja Bun ya, sama ya Beb, sama ya, harganya juga sama. Tuh ya, ini yang mau nih kotak putih ya Beb, kotak putih 65, kotak putih 65. Kotak putih 65 ya, kotak putih 65 ya. Ini juga Bunda ya. Nih, ini aku jelaskan kondisinya dulu, aku lihatkan. Ya, sama. Semua aman ya. Tuh, bagian samping ya, belakang depan belakang sama ya, Bun. Depan belakang sama. Ya, persudutannya aman ya, pemakaian wajar aja sih, nggak terlalu nampak ya, masih cakep Bunda. Di sini juga pengaitnya sudah LV juga ya, tuh ini di bagian dalam sudah emboss LV semua ya. Yang mau ya kotak hitam ya 65 juga ya, yang mau SS boleh ya, kotak hitam 65 ya. Ini khusus tote ya, khusus tote ya Bun, bukannya minus 8 bukan ya, kotak hitam. Adek di mak ya, lanjut lanjut kita ke ini
ala CK ya. Di sini sudah ada mainannya CK Bunda, di sini ada pom-pom-pom-pom ya. Tuh dapatnya kayak gini. Ya, dia kunci-kunci putar, warnanya warna biru, biru-birunya biru. Biru ini biru cantik ya, Bun. Tuh birunya biru apa nih ya? Biru laut gitu ya, Bunda. Biru laut ya, bukan biru navy, bukan ya, Bun. Tuh birunya biru laut. Bukan biru muda juga, Bun. Birunya cantik ini ya. Tuh. Biru apa lah ini ya? Pokoknya biru cantik lah ya. Tuh, ya ini di bagian depan ya. Tuh, ini di bagian samping ya. Ini di bagian belakang ada satu ruang berzipper ya, bisa dipakai ya. Tuh, ini hanya kotor-kotor aja, Bunda ya. Sedikit. Ini di bagian samping, ini di bagian bawah ya. Tuh lengkap kaki. Persudutannya aman ya. Persudutannya aman, dia bisa ditenteng, bisa diselempang ya, lengkap talpan-talpan bawaan. Satu ruang berzipper di sini, Bunda. Ya. Ini talpan bawaan bisa diijas ya, Beb. Tuh talpannya bawaan bisa diijas ya, cakep. Ya. Ini di bagian dalam ya. Tuh, di bagian dalam. Ya, ini masih cakep banget, Bunda. Ya, hanya kotor-kotor wajar aja di bagian belakang ya. Tuh. Ya. Nih. Ya, hanya di sininya aja enggak kinclong ya. Tuh, ya besi-besi di sini enggak kinclong ya, Bunda. Tuh ya, enggak kinclong lagi aja. Ya. Tuh, kalau warna masih cantik bener. Ya, yang mau apa nih? CK aja, Bunda ya. Tuh ya, dia di sini ada CK-nya. CK biru aja ya. Klunya CK biru ya, Bun. CK birunya ini aku kasih di 75 ya. CK biru di 75. CK biru. Lanjut ya. Lanjut ini aku ada CK ya, kita ke CK dulu ya, Beb, kebenaran dekat. Aku ada CK hitam ya, size-nya lebih agak kecil dari yang ini biru tadi ya, Beb, tapi agak kecil, nggak terlalu kecil ya, size-nya medium ya. Ini ada juga mainannya, Bunda. Tuh ya, ya tuh ya, mainannya sama serasi dengan warna tasnya, Beb ya. Tuh ya, CK hitam ini di bagian samping, bagian belakang. Di bagian samping ya, Beb. Tuh, ini di bagian bawah ya. Persudutannya aman ya. Masih cakep, Bunda. Warnanya masih cakep. Hitamnya masih pekat ya. Tuh. Handle-handlenya aman ya. Tuh, pemakaian aja sedikit di sini ya, enggak masalah. Ya, Bunda, sama di sini ya. Pemakaian aja sedikit ya. Ini di bagian ininya ya, dia ada behel-behel besi gini, Bun, ya. Kita buka ya, Beb. Ya. Ini kancing bisa dilepas pasang ya, Bun. Tuh ya. Bisa. Ya, bisa ya, Beb. Ya, bisa dilepas pasang. Ini ada talpan ya. Tuh, talpannya bawaan apa pengganti. Pokoknya warna hitam ya, Bun. Tuh ya. Tuh talpannya. Enggak tahu kayaknya pengganti, tapi warna hitam ya, Bunda. Di dalam full kulit ya, tuh kulit merah yang nggak bisa dikeluarkan, Bunda. Dalam full kulit ada pocket, ada zipper ya. Tuh, yang mau CK hitam ya. CK hitam ya, warna masih pekat, Bunda, masih cantik ya. Tuh ya, CK hitam ya, 70.000 aja, Bunda ya. Tuh, beda 5.000 aja ya sama yang tadi. CK hitam ya, biasanya lebih agak kecil aja, enggak terlalu kecil tapi ya, 70.000. Lanjut kita ke CK merah ya. Warnanya merah marun ya, Bunda. Tuh cakep ya. Modelnya seperti ini, beda ya, Beb. Ya, kalau yang CK hitam tadi dia agak petak, yang ini dia beda ya. Yang ini beda. Pokoknya beda modelnya, Bunda ya. Tuh ya. Fashionnya beda ya. Tuh dia agak ngelebar ke sini, Bunda. Ya, di sini dia ada mainannya ya. Tuh. Ya, di sini dia CK ya, handle-nya kayak gini. Ya, ada pemakaian di handle sedikit. Ini di bagian samping ya. Tuh, ini di bagian belakang. Bagian samping ya, ini di bagian bawah ya, lengkap kaki. Tuh. Ada satu ruang berzipper di sini, Beb, ya. Tuh. Persudutan aman, peter-peter masih aman ya, Bunda, ya. Dapat talpan ya. Tuh talpan pengganti ya, tapi sama-sama warna marun ya. Tuh cocok banget talpannya, Bunda ya. Enggak beda jauh warnanya ya. Tuh. Ya, hampir masuk banget, Bunda ya, walaupun talpan pengganti. Ya. Di dalam sudah emboss CK ya, CK semua ya, Beb. Tuh. Ini di bagian ada satu ruang berzipper sudah CK ya. Tuh ada label merahnya, Beb. Tuh. Ya, tuh enggak bisa dikeluarkan, Bunda ya. Tuh.
CK Marun. Ini aku belum tulis. Ya, CK Marun ya, Beb. Ini aku kasih di ini aja. CK Marunnya di 80 ya. CK Marun di 80 ya. Dia sudah embos CK ya, Beb. CK Marun 80 ya. 80 aja. Lanjut. Lanjut. Ya. Ini aku ada ala gucai ya. Tote aja, Bunda ya. Ini khusus tote ya. Tote atau handbag. Ya, ala-ala guca gitu ya, Beb, motifnya. Ya, ini bagian samping, bagian belakang ada satu ruang berzipper, ya. Tuh. Ya, ini di bagian samping, ini di bagian bawah, ya. Tuh, ada minus di besi aja, Bunda, di besi di kakinya aja ya. Tuh ya, enggak terlalu kinclong ya. Tuh, ini hitam-hitam aja. Ya. Tuh, model tabung speedy ya, Bun. Tuh, model tabung speedy tapi model tote aja, Bunda ya. Memang enggak ada talpannya ya, Beb. Bukannya minus talpan ya, persudutannya ayo nak, persudutan aman ya, hanya kotor-kotor aja Bunda, perlu dicuci ya. Ini warna-warna kremnya ya, tuh ada kotor-kotor pemakaian ya. Ini di bagian dalam ya, purnya lengkap Bunda, nggak bisa dikeluarkan ya, warna marun purnya ya. Size nya besar ya, Beb. Ini kalau mau nih apa ya, Beb? Ini apa ya? Klunya. Tuh. Apa nih ya? Bingung aku, Bunda. Hawi-hawinya cukup aman, ya. Tuh. Ini dia aja. Ini kalau mau motif ini ya. Motif putih aja, Bunda ya. Tuh, atau tali merah, ya. Tuh, tali merah boleh Bunda ya. Tuh, handle merah ya. Tabung handle merah ya. Tuh, warnanya merah marun ya. Tabung handle marun atau merah boleh ya. Ini aja. Ini aku kasih di ini aja, di 50 aja ya. Tuh, tabung handle marun di 50 aja ya. Tuh, butuh dicuci aja di warna-warna kremnya Bunda ya. Tabung ya, tabung handle marun ya, 50 aja Bunda. Lanjut, ini aku ada warna hijau botol ya, dia lengkap talpan ya, Beb. Ini brandnya dari Sophie Martin ya. Tuh, ini kulitnya cantik Bunda, tuh cakep ya. Tuh ya, ini ala-ala Celine gitu ya, Bun. Tuh ya, dia modelnya ala-ala Celine ya, Beb. Tuh, di sini ada aja pemakaian di besi ya, di platnya ya. Ini satu ruang di sini, pocket bisa dipakai, lengkap talpan Bunda, masih cantik ya, ala-ala Celine dari Sophie Martin ya. Ini talpannya bawaan ya, talpan bawaan bisa di adjust. Ini cakep Bun ya. Tuh ya, ini di bagian dalam, ini sudah Sophie ya, Beb. Ini ada nosernya juga ya. Tuh ya, tetap ada nosernya Bunda ya, kalau Sophie tetap ada noser ya. Tuh ya, cakep Bun ya. Dia modelnya ala-ala Celine gitu ya Bunda, tapi dia dari Sophie Martin ya. Masih cakep loh Bunda ya, talpan pun bawaan, warnanya pun cantik ya, zipper masih Sophie ya. Tuh, persudutannya di sini sedikit aja Bun pemakaian ya, di sini sedikit aja ya, di persudutannya sedikit, nggak terlalu nampak ya. Yang mau ya, tuh hijau botol aja Bunda, hijau botol ya. Yang mau hijau botol aku kasih di 60 ya. Hijau botol 60, dia cantik ala apa? Celine ya, Bun. Hijau botol 60. Hijau botol 60. Lanjut ya, Beb. Aku ada Locus ya, Locus Pesta ya, Beb. Tuh, dia warna-warna apa nih, Beb? Broken white ya, Beb. Tuh, broken white ya, Bunda. Tuh ya, dia glossy-glossy, cakep, barangnya berat, Bunda. Ya, di sini dia brandnya. Ya, lengkap talpan, ini di bagian samping, bagian belakang. Bagian samping di bagian bawah ya. Tuh, tas pesta, Bunda. Ya, bisa ditenteng aja, bisa cantik ya, untuk ditenteng dia mewah. Ya. Paling ada kotor-kotor di sini, Bunda.
udah ya, tuh butuh dilap-lap atau dibersihkan ya bun, ya sama di sini ada hitam-hitam, ya bisa dibersihkan nih bunda, mudah dibersihkan nih. Ya, ini kunci putar ada lecet-lecet pemakaian ya di besi sini bunda, ya maklum aja bunda ya, namanya tas second ya beb, tuh ini bagian dalam satu ruang berziper ya, ini zipernya pun masih bawaan brand. Ya, talinya bawaan, talpannya bunda bisa di-adjust ya, talpan bawaan. Adek, diem. Talpan bawaan ya. Ini di bagian dalam ya, beb. Tuh, ya, ini brandnya. Ya, bunda. Tuh, ini di bagian purnya kayak gini. Ya, cakep pestanya, bunda. Ini yang mau ya. Apa pesta BW aja bunda ya, broken white, warnanya warna broken white gitu bunda ya, putih-putih BW ya, pesta BW aja bunda akunya ya. Tuh, cakep ya, di sini-sini hawinya aman ya. Tuh, pesta BW ya beb, pesta BW, pesta BW nya aku kasih di ini aja, di 70 aja, ambillah pesta BW 70 ya. Pesta BW 70. Pesta BW 70. Lanjut. Ini aku ada ini lagi. Tote ya, Bunda, ya, tote. Tuh ya. Ini dia sudah kelupasan rata di sininya, beb. Jadi kayak bahan blue drew gitu ya, Bun. Tuh ya. Ya, dia sudah bersih ini di bagian samping. Ya, bagian belakang, bagian samping. Ya, ini di bagian bawah ya. Dia minus palpan, Bunda, ya. Ada pemakaian ya, pemakaian wajar aja, Bunda ya. Di sini sedikit ya. Tuh, persudutannya aman. Ya, dia bukan kayak gini, Bun, ya. Nah, sama di sini ya, Bun, tuh kulitnya ya. Tuh, ada pemakaian di sini ya, sedikit ya, Bun. Tuh. Ya. Ada kayak berbulu-bulu gitu ya, Bunda. Tuh. Ya, Bunda bisa lihat ya di sini ya. Tuh, bagian belakang sama di sini sedikit. Ya, ini di bagian dalam. Ya, satu ruang berziper di sini bun, ya di belakang juga ada satu ruang berziper ya, aman dipakai, ya. Ini di bagian dalam, ya, tuh, di bagian dalamnya ya beb, tuh cakep, ya. Ini yang mau nih ya, ini dianya ada ini bunda, apa? Dianya ada gambar-gambar bintang ya beb, tuh, ya dia ada gambar-gambar bintang. Ya, dia ada gambar-gambar bintang ya, beb. Ini kalau mau nih tote bintang aja krunya, beb. Ya, ini hanya tote aja ya, enggak ada talpan ya. Tote bintang aku kasih di 45 aja. Tote bintang 45 ya. Tuh, tote bintang 45. Tote bintang 45, Bunda, ya. Lanjut. Lanjut, jut. Kita kayaknya habis ya yang di bawah ya beb. Oke, lanjut ya, kita ke atas bunda. Ini aku ada channel ya bun, tuh hanya tote aja, khusus tote ya, memang khusus tote bunda ya, warnanya ungu, putih, merah, di sini variasi ya beb, bagian belakang. Ini bagian samping ya, dia ada pocket ya beb. Tuh, bagian samping dia ada pocket. Bagian bawah ya beb, tuh ya, tuh. Ya, ada kotor-kotor aja noda bunda, ya. Tuh di sini dia sudah channel semua ya beb, tuh di sini, ya. Kalau untuk yang di sininya dia pengganti ya beb, tuh. Di sini dia sudah channel semua empat-empat ini. Di bawahnya dia beda pakunya beb ya. Ini di bagian sini juga channel bunda, ya, tuh. Di bagian besi sini juga channel semua, ya, tuh. Mainannya nih juga channel, sudah emboss channel ya. Tuh ini pocket depan ini sudah emboss channel puringnya. Tuh. Khusus tote ya, beb. Khusus tote aja. Tuh, ya, ini di bagian dalam ya, size-nya besar, sudah emboss channel semua ya, beb. Di sini juga sudah channel ya. Tuh, satu ruang berziper. Ini yang mau ya bunda, tuh yang mau tote channel ya beb, sudahlah kan, Kak Tommy ya, yang mau tote channel ya,
Kota channelnya ini aku kasih di ini aja, Bun. Ada minus pemakaian di peter ya, Bunda. Tuh peternya ini ya, di peternya aja, Bun. Ya. Di bagian sini. Sininya di sini, sini enggak. Ya, ada minus pemakaian di peter aja. Tuh, size-nya besar, Bunda ya. Tuh. Size-nya besar, Beb. Ya. Tuh di sini ada kotor-kotor pemakaian juga sedikit. Tote channelnya aku kasih di 70 aja lah. Tote channel di 70 ya, ini memang khusus tote ya, Bunda. Tote channel di 70 aja. Tote channel di 70. Lanjut. Ini aku ada bonia lagi. Dia juga khusus tote, tapi dia talinya 2, Bunda, ya. Tuh, ini talinya 2 ya, khusus tote memang ya. Tuh ya, bukannya minus talpan, ya. Khusus tote atau hobo ya. Tuh, hobo shoulder ya. Di sini sudah bonia ya. Di sininya sudah apa? Kelupasan rata ya, Beb. Tuh, talinya tapi sudah bersih ya. Jadi kayak blue drop gitu ya, Beb. Tuh. Bagian samping di bagian belakang ya. Tuh, body-body dia aman. Bagian samping ini di bagian bawahnya. Tuh, cakep. Di sininya juga kakinya sudah bonia semua ya, Bun. Tuh, kakinya sudah bonia. Ya. Ya, cakep. Zipper di bagian belakang bisa dipakai, Bunda ya. Tuh ya, di sini dia ada pengamannya, dia pakai kancing sama di tengah sini ya. Tuh. Ya, ada pengaitnya, Bunda ya. Tuh ya, di dalamnya sudah bonia ya, Bun. Tuh, tapi dia kabur ya, Beb. Tuh, di dalamnya sudah bonia ya. Ini dalamnya kayak gini purnya, Beb. Tuh, purnya juga cantik ya. Tuh. Yang mau ini tadi, kalau tadi kan tabung ya, Bunda, yang ada apa, ada dompet di bagian dalam lagi ya, tadi yang ada anaknya tadi ya, sepuluhnya tabung beda ya, Beb. Tuh. Ya, yang mau ya, ini tote bonia ya. Tuh, di sini juga sudah bonia semua ya, Bun. Tuh bonia ya. Tuh, tulis-tulisan bonia ya. Tuh. Ya, cakep ya. Motif-motifnya motif apa ini? Kayak rantai-rantai gitu, ikat pinggang ya, Bun. Ya, tote bonia ya, Beb. Ini aku kasih di ini aja. Tadi berapa? Aku samakan aja lah, 70 ya. Tote bonia 70 ya. Tote bonianya 70. Aku samakan aja lah. Tote bonia ya, klunya beda, Bunda ya. Tote bonia. Lanjut kita ke ini, Gucci ya. Ini aku ada Gucci ya, Speedy juga, Bunda. Speedy ini lengkap talpan ya, ada talpan ya. Di sini sudah Gucci semua ya, Beb. Di sini sudah Gucci ya. Tuh, di sini sudah Gucci ya. Ya, ini kelupasan rata ya, tapi masih cantik bener, Bunda bisa lihat ya. Tuh, bersih ya. Tuh, bersih. Ini di bagian samping, bagian belakang, bagian samping ya. Tuh, ini di bagian bawah ya, Beb. Tuh, masih cakep, cakep banget, Bunda ya. Ya, zipper pun masih Gucci ya, Beb. Zipper pun masih Gucci ya. Tuh, ini talpannya, Bunda ya. Tuh, talpannya bawaan ya. Di sini juga Gucci ya, besinya masih Gucci ya, hawi-hawinya masih kinclong. Ya, ini di bagian dalam ya, ini sudah Gucci ya. Di sini sudah Gucci ya, ini bagian dalamnya. Ini juga ya. Yang mau ya, tabung Gucci ya. Tuh, yang mau tabung Gucci-nya ya, Beb. Ini aku kasih di 80 ya, dia masih cakep bener. Tabung Gucci di 80 ya. Tabung Gucci di 80. Lanjut ya. Lanjut, ini aku ada Egner ya. Tuh, ini ada 2, Bunda. Ini size-nya besar ya. Tuh, yang hitam. Ya, ini size medium ya. Di sini sudah logo Egner semua, sudah emboss Egner ya. Tuh, Egner. Ya, ini mainannya, Bunda.
Tuh, dia mainannya kayak gini ya. Tuh ya, dia mainannya kayak gini nih. Bener. Bagian samping ini lengkap talpan ya. Bagian belakang ini di bagian samping ya, ini di bagian bawah ya. Tuh. Dia punya 3 ruang ya, Beb. Tuh ya, zipernya sudah ekmer semua. Dia punya 3 ruang ya. Tuh, 3 zipper. Bagian depan, belakang, tengah sama belakang ya. Tuh. Talpan bawaan Bunda ya. Tuh, talpannya bawaan sayang. Tuh ya, talpan bawaan. Ya. Tuh, puringnya sudah suede ya, Beb. Puring sudah suede ya. Tuh, ada minus di puring juga, Bunda. Tuh ya, itu ada quarter. Ini di bagian tengah ya, ini di bagian tengah ya. Ini sudah ekner. Tuh. Ya, dia sudah ekner ya, Beb. Ini di bagian puringnya ya. Tuh, di bagian tengah ini ya, Bun. Tuh ya, dia ada jahitan ya. Tuh, karena ada robek ya, Bun. Tuh, sedikit-sedikit gini ya, Bun. Ya, tapi di ujung ya, Beb. Nah, ya, kalian bisa lihat ya. Tapi di ujung ya, dia sudah ada jahitan tangan ya, Bun. Tuh ya. Di ujung sini ya, Beb, enggak nampak bagian dalam ya. Tuh. Ini di bagian belakang ya, nggak jadi masalah sih kalau menurut aku ya, Bun, untuk pakai sendiri ya nggak masalah ya, Beb. Tuh ya, tuh di bagian ujung sini, Bunda ya. Tuh sudut ya, ada jahitannya ya, Beb, nggak terlalu nampak ya. Kalau untuk body semua aman, insya Allah aman semua, Bunda. HW-HW pun aman ya. Tuh, HW-HW pun aman, cakep nih, masih Bunda cakep ya. Nggak terlalu masalah sih ya. Tuh, talpan pun bawaan ya, Bun. Talpan bawaan bisa di-adjust ya, Beb. Talpan bawaan bisa di-adjust ya. Dia punya 3 ruang. Di sini punya 3 ruang. Tuh, ya. Ini yang mau nih Ekner marun aja, Bunda ya. Kita ambil warna di sini ya. Tuh, yang mau SS boleh. Ekner marun ya, aku kasih di 110. Ekner marunnya di 110 ya. Puring di dalam sih nggak jadi masalah ya, Beb, karena sudah ada dijahit ya, Beb, di ujung pula. Ekner marun ya, Beb, Ekner marunnya 110 ya. Lanjut kita ke Ekner hitam ya. Ekner hitam ya. Tuh ya, dia size-nya besar, Bunda ya, ada logo mainannya. Tuh ya, ini talpan, ada talpan pengganti tapi ya, Beb. Tuh ya. Ya, ini dia, ini kayaknya Bunda ketekuk ya, Bun, ketekuk tapi dia nggak patah ya. Tuh, hanya ketekuk aja, Bunda. Jadi dia belum apa, belum ini ya, Bun, bukan patah ya, Bunda, bukan patah ya. Ini hanya bekas tekukan aja ya, ini bekas tekukan aja, bukannya patah ya. Kalau patah dia kulit dalamnya kelihatan, Bunda ya. Tuh, beda ya, Beb ya. Ini nggak ada, ini handle-handle aman ya. Bagian ini samping, bagian belakang ya, di bagian samping, di bagian bawah ya. Tuh ya, tuh nggak bisa lihat sendiri ya, dia bukan patah ya, Beb, dia bekas ketekuk-tekuk gitu, Bunda ya. Tuh, aduh. Ya, dia bisa bukan ketekukan patah ya. Di sini dia punya 1 ruang aja, Bunda ya. Size nya dia besar ya. Tuh, ini ada talpan, talpan warna hitam, tapi talpan pengganti ya, bisa di adjust ya. Tuh. Aduh. Aduh, sariawan. Ya. Dalamnya sudah full kulit ya, Bun. Tuh, minta dilap-lap basah aja, Bunda ya, debu-debu sedikit. Ya, di sini sudah logo A-nya, nggak bisa dikeluarkan ya. Tuh, logo A-nya, Beb, emasnya, Beb ya. Gold. Ini ada 1 ruang berzipper, ada pocket ya. Tuh. Ya, di bagian pocket tuh ya, ini pocketnya, Beb ya. Tuh ya, aduh, ini talpannya, Beb ya, semuanya aman ya. Tuh ya, dia jadi agak tidur gitu ya, Bun. nggak terlalu tegap ya. Itu ya, ini pasti ini barangnya ketimpa, Bunda, ketimpanya cukup lama ya. Tuh, jadi dia perlu waktu untuk berdirinya, Bunda ya. Tuh, perlu waktu untuk berdirinya ya. Kalau sudah ditenteng kayak gini ya pasti tegap ya, Bunda ya. Tuh ya, dia bukan patah, semua aman ya. Di sini di mix dengan kroko-kroko ya, cakep, Bunda ya. Tuh ya. Yang mau ini ya, Beb, ini Ekner hitam aja. Ekner hitam aku kasih di 150 ya. Ekner hitam 150 ya. Ekner hitamnya 150 ya. Ekner hitam ya, 150.
Masih ada nggak yang bagian ini? Enggak. Oke, Bunda yang baru masuk segitu. Ah, ini Bunda anak sekalian ya. Tuh, ini ada sopi hitam. Sopi merah. Tuh, ya. Terakhir ya, Beb. Tuh. Nih ya, sopi merah, sopi Martin ya, Beb. Ini hobo ya, hobo. Ini talinya tanggung, Bunda, kalau untuk selempang ya, Beb. Tuh. Ya, warnanya warna merah-merah, tapi merah nggak terlalu terang ya, Beb. Tuh. Ya, ini bagian bawah. Bentuknya oval ya, bentuknya oval. Ya, tuh. Ya. Ada pocket di bagian depan. Ini satu ruang berzipper di bagian dalam, ya. Tuh. Ya, ada dua kantong, dua pocket. Dua ruang, ya. Ini yang mau nih, sopi merah aja klunya, ya. Tuh, sopi merahnya, ya. Sopi merahnya aku kasih di 35. Sopi merah 35 ya, Beb. Sopi merah 35, ya. Tuh. Oke, Bunda ya. Cukup segitu dulu ya, Beb. Kalau ini aku sempat aku langsung lanjut sesi murcenya ya. Tuh, makasih Bunda yang mau order boleh langsung lanjut WA ya sebelum kehabisan ya, Bun. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.